Seni tari empat etnis dengan baju adat Bugis, Makassar, Mandar, dan juga Toraja ini berhasil memikat pengunjung yang hadir dalam sebuah festival seni budaya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Festival kali ini diikuti para siswa Sekolah Impres Mangasa Goa. Siswa yang dilibatkan merupakan siswa kelas 1 dan 4. Mereka pun berkolaborasi bersama orang tua dan juga tenaga pendidik. Selain tarian dan baju adat tempat etnis, para siswa juga mengenakan pakaian adat daerah lain, bahkan hingga Papua. Saya selaku kepala sekolah sangat-sangat berterima kasih kepada para orang tua dan para guru karena dengan adanya kolaborasi dan gotong royong sehingga terlaksananya acara P5 ini. Luar biasa, terima kasih karena kita semua sudah terlibat aktif. Ini menunjukkan bahwa di satuan pendidikan kita ini kita tidak sendirian. Ibu bapak untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita, hari ini kita laksanakan P5 sebagai wujud bagaimana pembentukan karakter kepada anak-anak kita. Tak hanya seni tari dan baju, festival juga dimeriahkan dengan Bazar Kuliner Nusantara yang menghadirkan beragam jenis makanan dari Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Dilan Rustam, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan.